ihtiyatin wa la takallam adaban bi ghairi daruratin qal bi haja ala al bawli wa al ghaibi fa in da'at daruratun ila al kalami kaman ra'a hayyatan taqtidu insanan lam yukrahil kalamu hinaji. Yang ke pertubuhan anabolnya mulia dan jangan berkata-kata adaban sebagai adab. Adab di sini adalah sunat ya. Yang menaiku wajihan. Nah, itu empat adaban, nadban itu sunat. Dari daruratin tanpa kepentingan. Daruran artinya darurat. Ini penting ya. Tanpa darurat oleh orang yang kagak ada. Jadi be kepulah haba sebagai adab itu sunat be darurat. Alal boli di saat kencing, buang air kecil, walau lahir, dan buang air besar. Tapi fa inda'at daruratun ilal kalam. Apabila penting ya atau darurat ilal kalam untuk berbicara. Da'atnya jadi menyeru kepentingan ini. Pada mana? Diseru oleh satu kepentingan belum mana memerlukan. Dan apabila diperlukan ilal kalam untuk berbicara, contohnya seperti orang yang melihat ular, hayah ular yang dituju, artinya yang kasdu yang mengkasarnya yang menuju, ya insana akan siapa itu? Yang betul tapi bukan jahat sih, bukan jahat begitu mendekati ya menyekat salam kemayang sengaja ya artinya menuju kepada seseorang. Jadi nau reng kekalan le reng kata hajat punya tinggal ijak bakti rau reng ini acau apa bukan jahat kata itu apa? Menuju kepada manusia, kepada seorang manusia. Mendekat akan manusia. Ini dia tidak dimakruhkan berbicara. Manjid aku nyan dulu kayak baru ni. Ini kata di muka si kawajin. Kawajin, tak buka. Kainah ini waktu itu ya. Di waktu itu sudah wajib, sudah tidak makruh lagi berkata-kata walaupun sedang kalah saja. Kemudian wala yastakwilul aisyamsa, dan jangan menghadap orang kalah itu aisyamsa akan matahari, wal kamara akan bulan. Wala yastakbiruhuma, dan jangan membelakangi keduanya. Maksudnya yukrahu lahu zalika, dimakruhkan bagi orang yang tak hajat akan demikian. Kenapa ke bulan baik dia tak ada orang baik dia nyaka watih apa yang mungkin tak ada atau begitu lah. Mungkin banyak dia tak ini loh ya. Inilah yang nak kemudian alal fadail hajati waktu ada hajat. Lakinan Nawawiyu Firaudati Inna Anna Lakinan Nawawiyah Lakinan Nawawiyah Firaudati Wacarahil Muhazabi Kala Inna Istidbarahuma Laisa Bimakruh. Jadi Imam Nawawi, tetapi Imam Nawawi di dalam kitab Rodah dan dalam syarah Muhadab beliau berkata sesungguhnya membelakangi keduanya tidak makruh, tidak dengan makruh artinya tidak makruh.
Kemudian wapi bu. Wow, why? Put rau ke wow. Hah? Wow, why? Wow, why? Wow, why? Pala Pi Cerhi Wotit dan beliau itu Imam Nawawi berkata dalam kitab Cerhi Wotit Inna Tarka Istiqba Lihima Wa Istiqba Lihima Tawawun. Sesungguhnya meninggalkan menghadap keduanya yaitu matahari dan bulan dan membelakangi keduanya matahari dan bulan tawaun sama. Itu mana sama ini? Ai fa yakunu mubahan. Maka adalah ayat itu adalah mubah boleh. Enam kro. Yang boleh menolong ya. Itu khilaf. Khilaf para ulama bahwa kalah adab matahari dan bulan. Itu juga membelakangi. Wakala fit tahqiq dan Imam Nawawi berkata dalam kitab tahqiq inna kirahata istiqbaluhuma la asla laha. Sesungguhnya makruh menghadap keduanya matahari dan bulan itu la asla laha, tidak ada asal baginya. Ana dali ya, ana hadi, ana sesuatu dali yang boleh dipegang. Mungkinnya fatwa yang ada tadi. Maka Imam Nawawi melemahkannya. La asal laha. Hana asal. Mengulang asal adalah hana dali untuk ya, kekuatkan hukum bahawa berikut hadam atau roh. Oh, betulnya ke dan berikut makruh. Yang hana dali yang kuat. Wala wa qawluhu wa qawluhu la yastaqbilu ilah. Ilah kan lama karam nanti huruf tingkatan. Ilah kan ilah akhir. Diwati kan akhir di hana tu boleh panjangkan mungkin ilah saja hingga akhir. Jadi kata musanne ikut no wala yastaqbilu la ilah iaitu dan seterusnya wa yastaqbilu wa hamna ikut yang sakitun fi ba'di mutakil matni itu pasal. Ini adalah satu pasal fi nawafidil wuyuhi al-musammatu al-musammati aidan bi asbabil hadati. Pasal pernah menyatakan, pasalnya pernah menyatakan fi nawakid, pada kalau nawakid ya nak runtuhnya makna roi runtuh ya. Tapi musuh ini adalah batal. Pasal pada menerangkan tentang nawakid wudu, hal-hal yang membatalkan wudu ya. Musammati yang dinamakan pula kaitan pula dengan sebab-sebab berhadas. Nah, kita disebut katanya dengan sebab-sebab berhadas. Anasin nawakid. Ini sekedar nama. Jadi naurunkeun nawakid wudu, naurunkeun asbab al-hadas. Sebab-sebab.